mau review bareng Dede. Sini. Nah, ini teman-teman, sepeda listrik ini mereknya Goda ya. Tipenya tipe 124 Golden Mango. Ya. Ini untuk dari sisi desainnya ini sudah oke sekali ya. Jadi untuk gaya klasiknya sudah terlihat, desainnya pun sangat keren sekali. Nah, ini teman-teman, untuk kapasitas bebannya itu bisa mengangkut 150 kg. Jadi kita nih sekeluarga berempat sebetulnya pas ya, bisa naik untuk sepeda listrik ini. Lalu untuk jarak tempuhnya itu kurang lebih 40 km. Nah, ini kalau misalnya untuk sekedar keliling-keliling komplek atau misalnya antar jemput anak sekolah, ini cocok sekali ya. Terus ditambah bisa irit juga gitu. Nah, ini teman-teman, sini teman-teman. Nah, di sini tuh ada aki ya. Terdiri dari 4 buah di sini tuh ya. Ada 4 komponen aki yang kekuatannya kurang lebih 500 watt. Ya. Lalu di sini ada baterai nih. Ini untuk chargernya. Ini untuk chargernya, di sini ada baterai ya. Lalu coba kita lihat ke sini nih, ke bagian sini speedometernya. Nah, ini kontaknya di sini. Nah, lalu untuk interior si speedometernya juga ini sudah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus ini untuk jarak tempuhnya. Lalu ini untuk charger nih. Kalau yang ini untuk charger nih. Ini kalau misalnya ini kan full nih. Kalau misalnya menandakan dia berkurang, ini akan hilang tanda putih ini. Lalu ini ada untuk oper giginya. Ini gigi 1, gigi 2 dan gigi 3 nanti. Nih. Misalnya nah, oh itu secara otomatis langsung muncul. Nah, kita kembalikan lagi gigi 2, lalu kembalikan lagi ke gigi 1. Oke. Nih, teman-teman. Ini kan tadi untuk gigi ya. Untuk gigi 1, gigi 2 dan gigi 3. Nah, lalu ini ada spion tuh. Cuman ini tuh suaranya agak lumayan berisik. Nah, kurang lebih seperti ini suaranya. Nah, ini untuk yang spion kanannya. Nah, ini untuk lampu nih. Coba ke depan ke sini. Ini untuk lampu nih. Tombol lampu. Nah, ini lampunya sudah lampu LED. LED. Kita coba matikan ya. Kalau misalnya malam ini terang sekali nih, teman-teman. Nah, kita matikan. Nah, ini untuk pengeremannya pun, ini rem depan yang posisi kanan, ini rem belakang posisi kiri. Ini sudah safety sekali ya, guys, tuh. Dan ini untuk bannya, ini dua-duanya sudah ban tubeless ya. Nah, ini untuk interiornya, keranjangnya, kalau misalnya untuk berbelanja ini cukup di sini. Lalu ini spion, ini spionnya juga sudah dilengkapi ya, sangat keren sekali teman-teman. Terus ini untuk standarnya ada standar 1 yang ini ya, dan ini untuk standar 2. Terus sudah dilengkapi standar 2 nya itu di lock sama di nih, ini kalau ini posisinya, kalau ini posisinya sedang di lock nih. Nah, kita pindahin ke sini, kita pindahin ke sini. Nah, ini terbuka posisinya ya. Tengok lagi. Nah, teman-teman, untuk reviewnya sekian dulu. Langsung kita ke test drive ya, Umi nanti yang test drive-nya. Oke, lanjut nih. Teman-teman, sekarang Umi mau test drive nih. Yeay. Ya, Umi, test drive dulu ya. Bismillah. Pertama nih, ingat apa dulu? Pencet dulu itu. Apa ini? Rem. Nah, sip. Oke. Langsung aja. Langsung, gas, sedikit-sedikit.
Ready, Mi? Sip. Oke. Yo, jalanin. Ya, yi. Ini nanti muncul dari situ nih guys nih. Lagi test drive-nya nih. Ter, kita tunggu ya. Dah, yeay. Nih. Gimana rasanya? Enak kayak motor matic. Kayak motor matic ya. Tapi ini bisa kan cuman pakai cuman ya? Cuman enggak ada suaranya ya. Enggak berisik. Senyap. Iya. Bagus enggak berisik. Iya. Nih Umi sekarang bareng sama Ani. Yuk. Ya, eh mantap tuh, guys tuh. Ya. Yeay, udah lancar. Yuk, kita mulai. Yuk. Ada. Keren banget ini. Keren, keren, keren. Sip. Aa, gimana, Aa? Enak gak, Aa? Enak. Enggak berisik ya sepedanya? Sip. Mesinnya enggak berisik, bagus.